Kenalan, yoku ini Marylyn Bundoi untuk kadoman terbatas ketinggal tahun 2008. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberi sedikit pesanan ringkas untuk semua masyarakat di negeri Sabah, terutamanya bagi masyarakat KDMR, tentang kesadaran penggunaan bahasa ibunda. Seperti yang kita tahu, ramai dari para kalangan anak muda dan generasi muda masa kini, mereka tidak mahir dalam pertuturan bahasa ibunda. Oleh sebab itu, kita manfaatkan situasi kita yang berada di rumah sekarang ini, kita mempraktikkan penggunaan bahasa ibunda dalam pertuturan sehari-hari kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita, dan juga dalam community kita dalam apa situasi pun, agar pada masa akan datang anak-anak muda boleh memahami dan bertutur dalam bahasa ibunda, karena bahasa adalah identiti kita. Saya berharap agar pesanan ini boleh sampai kepada semua dan bermanfaat. Terima kasih.